Yo, halo kawan, selamat datang kembali di channel gue. Hari ini hari Jumat, dan terakhir kali gue bikin video gacha itu adalah minggu kemarin, dimana waktu itu bannernya adalah Omegamon. Nah, kali ini gue akan ngegacha di bannernya, mana dia? Nah, ini dia, Examon, melalui event Digimon Ticket Summon. Nah, jadi untuk summon atau ngegacha Examon ini, kita tidak menggunakan ruby seperti bagaimana kita gacha biasanya gitu. Nah, untuk Examon kali ini gachanya itu menggunakan tiket summon. Nah, tiket summon ini didapatkan dengan beberapa cara. Yang pertama, waktu itu sempat dikasih juga di box, yaitu sekitar 100 tiket. Yang mana 100 tiket itu artinya kita bisa 10 kali 10, karena untuk gacha sekali gacha itu butuh 1, kalau 10 itu butuh 10 tiket. Nah, yang kedua, untuk ngedapetin tiketnya itu bisa melalui kita menukar CB medal atau class battle medal. Ini dia. Ini bisa dilihat di sini, ada 3 cara. Yang pertama itu 100. Oh, aku belum exchange nih, exchange dulu lah. Nih, yang pertama harganya cuma 100 CB medal, tapi cuma bisa diklaim sekali sehari. Habis itu ada yang harganya 500, itu bisa diklaim 3 kali, dan ada yang harganya 1000, bisa diklaim 5 kali sehari. Nah, yang jelas selalu klaim yang ini ya, yang 1x100 ini, atau kalau misalnya sempat bisa yang ini juga lah gitu. Nah, gue kemarin agak bodoh juga, gue pikir yang 1000 ini bakal dapat 10, tapi ternyata cuma 1 doang. Terus 3000 CB medal gue langsung hilang gara-gara gue ngeklaim ini. Jadi jangan diulangi kesalahan gue. Nah, yang kedua caranya adalah kita bisa tukar juga menggunakan BP medal. Tapi menurut gue ini sangat-sangat tidak recommended, walaupun harganya murah cuma 10, karena untuk mendapatkan 10 itu aja tuh sangat mahal dan sulit gitu loh CB medal. Gue lebih menyarankan kalian lengkapilah inilah plugin-plugin sini, kayak punya Omegamon, Gayomon, apalagi yang All Force Speedrun itu gue juga udah claim sih. Pokoknya yang plugin-plugin spesial ini jauh lebih penting daripada tiket ini gitu. Jadi tidak usah diklaiming itu. Yang ketiga adalah melalui ya kan event SDK yang terbaru, SDK-nya Wargreymon. Bagaimana cara mendapatkan? Nah, caranya adalah cuman cukup kumpulkan poinnya. Nanti di situ kan kita pasti dapat challenge khusus untuk yang SDK ini ya, kayak yang sebelum-sebelumnya. Cuman di sini hadiahnya adalah nih, gua udah klaim 1. Di sini kita dapat 7 tiket. Nanti kita bisa dapat lagi di akhir ini dapat 8 tiket lagi gitu. Jadi gua lupa ada berapa ya total tiket gua. Kayaknya udah 111-an lah gitu, karena dapat 100 dari awal juga kan. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan Examon tidak harus dengan gacha. Ada cara satu lagi yang jauh lebih simple, tapi menurut gua mahal gitu, mahal dan tidak worth sebenarnya untuk cuma mendapatkan Examon yang sebenarnya nggak kuat-kuat banget, yaitu melalui Digiorb. Nih dia, ini telur ini 100% akan jadi Examon gitu. Tapi menurut gua daripada tukar itu harganya 10.000 ya kan, mahal banget tuh, mending tukar inilah skill stone ini. Kalau kalian belum level maksimal All Force, pakai yang Calm. Kalau misalnya belum maksimum Omegamon, pakai yang Brave. Atau kalau misalnya nggak mau pakai buat All Force, disimpan buat Imperial Dramon Paladin itu. Atau ini juga berguna sih nanti kalau misalnya ada Apokalimon, ada apalah gitu di Digimon yang baru. Jauh lebih berguna daripada ini. 10.000 harganya, gila, mahal banget ini. Gua nggak akan klaim itu sih, yang jelas. Oke, kita langsung saja mulai gacha video. Kok video sih? Gacha Examon. Dimana sebenarnya red art-nya itu sangat kecil. Gue sempat ngecek kemarin, rate-nya si Examon tuh kecil banget. Kayaknya di bawah 1% ya. Beda kayak biasa kita gacha-gacha gitu ya. Ya, sebenarnya bukan rate up sih. Dia kebetulan ada di pool gacha itu gitu loh. Jadi ya, gue nggak tahu gue bisa dapet Examon atau enggak. Cuman yang jelas, gue akan menghabiskan seluruh tiket gue untuk bisa mendapatkan Examon. Nah, satu-satunya yang gue takutin adalah bukan nggak dapet Examon ya, tapi apakah inventory Digimon gue cukup? Itu doang sih sekarang. Karena kalau misalnya nanti nggak cukup ya, terpaksa gue harus ngebakar ruby untuk ngegedein. Karena gue nggak mau ngebuang Digimon-Digimon gue itu. Kecuali gue udah nge-evolusi sampai ultimate. Karena nanti di ultimate mau gue trade biar orbnya lebih mahal gitu. Nah, ini dia Examon. Kita lihat dulu summon rates-nya seperti biasa lah ya. Ini dia. Chance untuk dapet... Nih. Jadi ada dua untuk bisa jadi Examon itu. Yang pertama dari Break Dramon dan dari Ground Dramon. Masing-masing chance-nya itu yang dari Break Dramon cuma 0,01%. Gila. Sedangkan yang dari Ground Dramon, Break Dramon ini dari... Oh, ini yang dari Mega ke Ultra. Oh, dan kalau misalnya langsung dapat dari Mega itu cuma 0,01. Kalau dari Ultimate 0,04. Oke.
Berarti chance-nya cuma 0,04 dan 0,01. Gila, kecil banget ya chance-nya. Sementara yang lumayan gede itu adalah untuk jadi Slayer Drum. Tapi kita bisa dapat Saint Greymon, gokil. Saint Greymon, Puppetmon, Metal Seedramon, Ebemon, Venomethismon, Grand Quagamon, Platinum Lumimon, Minervamon, Metal Etemon. Bisa dapat Saint Greymon. Wow, this is good actually. Oke, kita akan coba gacha aja lah. Gue punya 114 tiket ternyata. Gue belum lihat sih sebenarnya skillnya si Examon itu seperti apa. Kita lihat dulu lah ya. Ini dia, pasif skillnya, meningkatkan attack powernya sebesar 20% dan 1,3 kali damage untuk melawan tipe Brave. Main skillnya 580% damage, ini untuk level 10 ya. Kedua enemy, habis itu mengurangi power musuh 20% selama 2 turn dan mengurangi power damage resistant 20%, alias defense untuk serangan tipe PWR berkurang 20%. Kemudian sub skillnya 370% damage ketiga enemy dan mengurangi defense musuh 30%. Ini nggak bagus-bagus amat sih sebenarnya, jujur aja nih gue. Biasa aja ini. Tapi ya untuk koleksi lah ya, kita akan coba gacha. Oke, kita akan mulai gacha di Examon 10 plus 1 ya kan, yang pertama. 1, 2, 3, hup. Kita lihat apakah dari 114 ini artinya gue bisa 11 kali 10 ya, 11 kali 10 gacha, apakah gue bisa mendapatkan Examon atau tidak. Kita lihat. Ini dia, 1, 2, 3, hup. Gue lihat udah ada beberapa orang yang udah make ya di Battle Park. Jadi ya gue nggak tahu sih sebagus apa Examon jujur aja. Cuman yang jelas nih Digimon yang dupe-dupe ini akan sangat berguna sekali untuk diubah menjadi Digiot. Ini ya tidak menjadi pelangi, artinya mentok sampai ultimate. Oke, tank mon. Gue udah level 10 belum itu ya? Kayaknya belum deh. Lilamon udah level 10 sih inget gue. Iya Lilamon tuh perubahannya. Kecilnya Lalamon bener. Ya langsung ya dupe lagi. Agak gue skip-skip aja ya, karena 10 kali 10 ini lumayan banyak loh by the way. Ini Magagamon. Ya Tagaramon. Ini gue belum nih. Gue belum level 10. Lumayan. Gue akan sangat senang hati sekali ya mendapatkan Digimon yang kebetulan emang belum level 10. Kalau kayak Vimon ya udah. Ini gue udah level 10 nih. Udah banyak banget malah. Ini hanya menjadi ini. Ini udah level 10 belum ya? Lupa gue. Ini belum. Ini belum level 10. Dan yang terakhir, apakah jadi pelangi? Dan tidak, hanya menjadi apa itu tadi, numemon sesuatu lah. Oke. Itu 10 kali yang pertama ya. Gua nggak pengen main Examon ya by the way, jadi kayak biasa aja gitu. Kalau nggak dapet ya udah, gua dapet dupe ini tanpa harus mengeluarkan ruby aja udah seneng banget, lumayan loh. Kita mulai 10 kali yang kedua. Kita lihat apakah kita bisa mendapatkan Examon di sini atau kalau nggak Slayer Dramon deh. 1, 2, 3, hook. Let's go lah, kita lihat biru semua nih sepertinya. Iya, biru semua, mantap ya kan. Oke. Ini udah belum level 10 nih gue nih. Pakein Jimon. Iya. Ini belum level 10 sih ingat gue. Ini juga belum Andromon. Habis itu Andromon udah belum ya? Ini Andromon yang mana? Wah gila, gue sampai lupa Digimon yang gue udah punya. Kebanyakan sampai bingung udah apa belum. Oke. Ya skip aja lah ya kalau belum dapet. Ini udah level 10 banget ini, udah banyak gua. Ya, ini juga kayaknya udah level 10. Ini tidak berubah jadi oke. Ini gue lupa, Betamon gue lupa, serius. Apakah ini jadi pelangi? Dan sepertinya tidak. Menjadi Monzaemon. Oke, skip. Skip. Kalau nggak ada merah-merah itu, kalau merah cuma satu, langsung skip aja kali ya, biar nggak terlalu lama. Oke, kita akan mulai gacha lagi 10 kali yang ketiga. Kita lihat. Apakah ada merah? Kalau nggak ada merah-merah, selain yang paling terakhir, langsung skip aja. Oke, 1, 2, 3, hoop. Lihat, biru terus. Ada merah satu. Ada tiga actually. Skip aja lah. Biar cepet, masih banyak soalnya. Pokoknya kelamaan. Kita lihat, apakah ada yang jadi Examon? Ada jadi Mega tapi. Actually this is nice. Platinum Numemon. Yay, lumayan. Ini berguna nih. Berguna
Berguna apa ya? Berguna buat naikin skill level sih. Oke, 10 kali yang keempat. Kita lihat apakah ada yang pelangi-pelangi. Gue nih ya, kalau nggak dapet Examon, gue pengen Shine Greymon-nya deh. Serius. Ada yang merah satu. Shine Greymon. Ada yang pelangi. Ada yang pelangi. Kita akan coba cek. Blue Meramon ini kayaknya belum level 10 saya. Oke, lumayan lah. Ini udah belum ya? Aduh, lupa. Apakah jadi pelangi? Tidak, ini jadi Infernoid. Oh, Infernoid juga belum nih. Kebetulan yang warna biru lagi kan? Belum. Oh, belum level 10 tuh. Masih level 7 apa 6 gitu. Apa malah level 5 jangan-jangan. Ini tidak menjadi pelangi. Jadi Piximon. Oke. Ini tidak pecah. Jadi Piximon lagi. Oke. Yang pelangi ini jadi apa? Kita lihat. Hup. Slayer Dramon, yeay. Oke, nice. Akhirnya kita dapat satu yang baru. Ini lumayan banget nih Slayer Dramon. Walaupun gue lupa, tadi gue belum ngecek ya skill Slayer Dramon tuh kayak gimana. Ya udah lantar aja lah ya. Slayer Dramon, oke. Oke, tadi pecah. Black Gatomon, dan ini yang terakhir. Apakah ini akan pecah? Tidak, skip saja kalau begitu. Yeay, kita dapat satu mega baru berarti ya. Slayer Dramon. Hai, mantap sekali. Yeay. Slayer Dramon tuh sebenarnya keren loh. Gua dulu main di demo tuh pengen banget dapetin dia. Increase critical rate for of calm enemies by 30%. Wow. Kok very nice ya? Oke. Yang penting kita dapat mega yang baru. Oke, kita akan mulai 10 kali yang kelima. Apakah kita akan mendapatkan mega lagi juga? Kita lihat saja. Hop. Let's go. Kayaknya ada satu merah lumayan. Oke, kita akan langsung skip saja. Apakah akan ada mega lagi? Kita lihat. Tidak ada ternyata. Oke. Maka kita akan lanjut ke 10 kali yang ke-6. Apakah akan ada yang merah-merah lagi? Hup. Kepelangi langsung kayak tadi. Lumayan Slayer Dramon. Oke, ini mas skip langsung ini. Tidak bagus. Tidak bagus ya. Dan benar tidak ada yang mega sama sekali. Oke, ya nggak ada yang sama sekali. Nggak ada sama sekali yang level yang bisa digunakan ke level 10 juga kayaknya. Oke, lanjut lagi. Ini yang ketujuh kayaknya. Kenapa ketujuh? Lupa saya. Hup! Masih biru. Oh, ada satu merah. Dua, berarti tiga merah. Oke, kita akan mulai skip. Kita lihat. Please, ada yang jadi Omega. Shine Greymon, please. Shine Greymon. Sayang sekali. Tidak ada yang jadi Mega ternyata. Walaupun ada tiga merah ya. Nah, baiklah. 10 kali yang ke... lupa nih berapa. Ya, pokoknya segitulah ya. Kita akan coba mulai lagi. Hup! Please. Mega apapun deh, nggak mesti Examon, serius. Oke, cuma satu doang nih, skip. Emang karena rate-nya kecil ya, jadi susah juga untuk dapetnya. Nyokuamon, ya baiklah. Lagilah, kaca lagi. Agak tidak worth sih menurut gua, entah kenapa. Ya, tapi setidaknya kita dapet Slayer Dramon. Cuman yang Examon ini memang agak sedikit apa ya. Ya gitulah namanya Digimon free ya. Kalau free itu pasti nggak sekuat itu gitu loh. Lihat Omegamon itu, gila kekuatannya. Sekarang di arena nggak pakai Omegamon, setengah mati. Dan tidak ada yang mega lagi. Ini adalah berarti ini yang ke-10. 10 kali ke-10 itu dia. Kita udah 100 kali loh. Gila penuh banget tuh inventory gue berarti. Hup, please another mega. Come on, ada satu merah itu. Dua merah. Oke, ada tiga merah. Kita lihat apakah salah satu dari tiga itu akan menjadi mega. Let's see. Hup. Come on. Tidak ada sama sekali ya. Berarti ini yang terakhir, kita lihatlah. Nah, yang terakhir ini tidak berekspektasi apapun. Dan sepertinya juga tidak akan mendapatkan Examon sih. Biru semua ya. Biru semua. Ada satu yang pelangi. Kita pelan-pelan lah ya, karena yang terakhir juga. Kita lihat yang ini jadi Etemon, oke. Terus ini jadi Taomon, kayaknya udah level 10 juga.
Kemudian ini menjadi Mega Sidramon, oke. Kemudian ini menjadi Myotismon yang dev, oke. Kemudian ini menjadi Myotismon lagi. Oh, tapi ini yang calm karena Impmon dia. Kalau Demi Devimon itu pasti dev. Ini jadi oh Numemon. Black King Numemon tadi kalau nggak salah namanya. Kemudian oke, Skull Meramon. Ya, oke lah. Oke, oke. Dan ini apakah menjadi Examon atau jadi apa? Hah? Oh, Minervamon. Lumayan ini jauh lebih berguna malah. Actually jauh lebih berguna karena Minervamon saya masih level 8 ya kan. Jadi saya bisa naikin ke level 9 dan ini ya, Minervamon tuh selalu gue pakai kemanapun. Bahkan di Battle Park masih gue pakai, masih gue bawa. Wah, gila. Oke, ya saya senang. Saya senang. Jadi dari 11 kali berapa ya? 11 kali 11 ya hitungannya ya. Ye, kita dapat Minervamon. 11 kali 11. Iya kan? Berarti kan ini karena 10 plus 1. Berarti dari 11 kali 11 ada 121 Digimon yang kita dapetin. Dan gua mendapatkan 3 mega di dalamnya. Yaitu yang pertama tadi dapat Platinum Numemon, habis itu dapat Slayer Dramon mega yang baru, kemudian dapat lagi Minervamon. Nah, apakah gue sedih? Enggak dong, sama sekali tidak. Minervamon aja udah cukup bikin gue seneng. Slayer Dramon tuh di game baru udah cukup gue bikin seneng. Cukup banget bikin gue seneng gitu. Dan ini masih ternyata masih 2 bulan lagi nih eventnya nih. Oh my god. Jadi masih lama ya. Jadi ya masih ada kemungkinan gue gacha lagi untuk bisa mendapatkan si Examon ini. Walaupun gue gak pengen-pengen banget, tapi buat koleksi lumayan gitu. Dan soalnya banyak juga nih di dalam sini yang gue belum punya Digimonnya. Tentu saja Examon belum, Slayer udah, Shine Greymon tuh gue belum dapet, Puppetmon gue belum dapet, Metal Sidramon belum dapet, ya sisanya udah sih. Cuman ya lumayan, ini kan tidak perlu menghabiskan ruby, sehingga rubinya bisa gue fokusin untuk gacha banner berikutnya. Nah, ngomong-ngomong ruby dan gacha banner berikutnya, karena ada SDK yang baru, gue tentu saja akan gacha ini. Tapi gue akan gacha ini di hari Senin. Kenapa? Karena menunggu gajian juga biar lebih afdol lah ya. Biar lebih banyak kelihatan rubinya gitu. Dan ini seperti sebagaimana step up gacha sebelum-sebelumnya. Menghabiskan pasti total sekitar 570 ruby. Jadi gue akan menyiapkan sekitar ya segitulah untuk ngegacha di bagian ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat Pitmon. Karena di sini udah pasti dapat si Machine Dramon-nya. Ya gue butuh yang paling terakhir tuh lumayan tuh buat naikin Alpha Speed Dramon tuh hadiahnya tuh. Skill Stone-nya walaupun chance ya. Ah gitulah. Kita akan tunggu lagi sampai hari Senin. Oke. Segitu aja dari gue untuk video Digimon Rush kali ini. Untuk gacha Examon ya. Kemungkinan akan ada lagi nih nanti part berikutnya untuk gacha Examon lagi. Tapi gue gak tahu kapan. Yang jelas sampai tiketnya mungkin 100-an lagi deh. Kalau tiketnya masih sedikit-sedikit. Atau nanti kalau misalnya sampai hari terakhir gue masih belum dapat tuh Examon. Paling gue akan ini sih, apa gacha dengan, ya sebagaimana, sebanyak tiket yang gue dapetin lah. Gitu. Oke, segitu aja dari gue. Sampai kita ketemu lagi di video Digimon Rise berikutnya. Dadah.